pusing kepalaku nih. Mana kerjaan belum dapat nih, gimana ini? Aduh. Ih, gede juga ini ya. Pantes tadi harganya 2.000. Kemarin kalau enggak salah aku beli 1.000. Oh iya, sekarang kan minyak goreng kan langka. Macam kayak hewan aja ya, langka. Kayak hewan harimau. Tapi ini kayaknya gede, dapatlah nanti. Siapa itu ya? Macam kak bangsat itu ya. Kenal dulu aku. Eh, Bang Satria. Ngapa kau di sini? Aduh, pusing kepala kuahnya, kuahnya ini. Gimana ini? Aduh, bangsat, enggak usah pusing-pusing ada pindung. Ini tadi kebetulan uaknya lewat di jalan apa itu, jalan Monar Mandir kalau enggak salah ya. Itu ada orang jual donat. Nih, makan donat dulu kita. Biar kita lebih nyaman ceritanya. Aduh, enak. Uaknya cukup dua lah. Siapa? Masalah hidup apa kah itu? Aku tuh pusing waknya. Bini aku tuh belum beli beras dari tadi. Anak kecil itu yang belum nyusu dari kemarin. Aku tuh pusing waknya, ini mumet banget pikiran aku nih. Ada-ada saja kau ini bangsat. Eh, nikmatin dulu lah donat itu. Eh, Bang. Biasa itu hidup. Hidup itu pilihan. Kalau masalah uang, tenang, jangan pusing. Biasa kita nak beli susu lah, beli beras lah. Sekarang bangsat pas banget berhadapan dengan maksudnya waknya itu gimana? Apa mau minjami aku duit ya? Oh, bangsat gampang lah itu. Waknya kan tukang kredit, tukang minjemin. Dan kau nak minjam berapapun, ah, jangan pening-pening lah bangsat. Akhirnya enak donat ini ya. Gak rugi waknya tuh ini. Mau ngambil kembang lah dulu aku, mau dijual. Aduh, makanlah dulu aku lah, perbenar. Habis nyuci dari rumah, kuliah tadi. Nah, aku cuci kuliah itu. Itulah kalau resiko kamu cuci ini. Enak juga ya makan di warungnya Bu Dini ini. Walaupun lauk mie yang dapat. Itu udah belum makan ya. Nak balik, hujan pula nih. Makan dalai itu berajuk. Makanlah dulu aku. Kalau gitu aku boleh minjem 1 juta enggak banyak. Tapi nanti kalau lambat ngembalikan duitnya marah-marah. Terus bunganya makin gede, gimana itu? Aduh, bangsat ini ada-ada aja. Enggak gitu loh waknya. Enggak sama dengan orang lain. Paling nambah sedikit lah kau pulangin, bangsat. Kau pinjam 1 juta, ya paling 1,5 lah kau balikin ke waknya. Itu kan gak mahal amat. Aduh waknya, kurangin sedikit lah itu bunganya itu waknya. Berlebihan banget 50% itu kalau ini. Beda dengan yang lain sampai 2 juta, 3 juta. Waknya ini kreditannya kecil loh.
Ya sudahlah, bangsat. Sekarang uaknya kurangi 1,4 lah ya. Sebagai pelanggan pertama, kau minjam dengan uaknya. Tapi kau jangan bilang-bilang ke orang lain bahwa kau dapat diskon dari uaknya ya. Ya sudahlah, sekarang uaknya nak pamit dulu lah ya, bangsat. Dan jangan ngomong-ngomong lah sekali lagi ke orang bahwa kau itu pelanggan pertama. Jangan lupa, kau beli beras, kau beli susu ya. Oke, uaknya pergi dulu. Nih, kau beri ke siapa ke, habisin lah ini donat. Yuk, uaknya pergi dulu. Mau juga bangsat gua gelabui. Itu kan gede bunganya. Uaknya gitu, lu tukang kredit. Banyak benarlah masalah hidup aku nih. Belum mudah sih kok. Datang pula. Aduh. Gimana lah caranya? Aku tahu cara. Inilah cara yang terbaik untuk ngakhiri masalah hidup aku. Aduh, nyamana lo udah birak. Makan apa lah ya aku semalam nah. Kan sapu gitu. Kan macam mari itu. Bukan nak mancing, bukan nak mancing lo, tapi kan nak medai tapi di atas jarang bari dia. Aku sana dulu aku. Ri! Ari! Ngapa kau Ri? Ri, kau nak apa, Ri? Ngapain kau duduk ke sini? Usah ke sini. Lari, Ri. Duduk dulu, Ri. Duduk dulu. Ri. Apa, Ri? Banyak benar masalah hidup aku ni. Jadi aku terpikir nak begini. Maksud kau, tapi kau nak bunuh diri ke, Ri? Ri. Kau tergi muda, Ri. Masa depan kau tergi panjang. Salah nak bunuh diri, nah. Sudah. Inilah cara-cara terbaik, ya. Aku nak bunuh diri lah sekarang. Berjumpa mati. Gak aduh, aku nak bunuh diri aja lah. Gak, Ri, usah Ri. Usah, Ri. Tenang dulu, Ri. Gak, Ri. Ri, aduh. Mati, dong. Aduh, Ri. Lengas lah. Biar lo, aku nak negai kau, Ri. Kira kau tak akan nyebor baik. Kenapa kira masalah kau tu? Sampai kau nak nyebor bangai itu dek. Sampai kau nak bunuh diri dek. Aku tu dah. Tak kayak orang-orang lain dah. Balik ke rumah. Ada orang tua. Ini di rumah seorang aku. Pagi kerja orang tua. Balik lah sore. Tak ada gitu waktu nak kelakar gitu. Nak cerita-cerita. Aduh Ri. Orang tua kau kan kerja dan cari duit dengan kau lah. Bukan dengan siapa. Jadi kau ngapa begitu? Sebenarnya aku ada ni masalah yang lebih dari itu. Aku kan ada kawan namanya Lolita. Aku kan dia tak. Dah lama lah berkawan. Ya, aku ya sebagai lelaki kan wajar lah. Kayak ada yang, mungkin kau tahu sendiri lah ya. Aku tuh pernah nyebutkan dia. Buat aku tersuka kan dia. Tapi dia nyebut gini kan aku. Tak aja, tak nak. Kita cukup berkawan aja. Pas dia nyebut gitu terasa hati. Gimana gitu rasanya. Tapi saya wajar lah. Kalau dia tak nak, dia kan lagi sekolah juga sama dia aku. Mungkin dia mikir ke depannya akan terjadi apa. Jadi dia dah nak keluar. Udah lah Ri. Usah mikir nak gitu Ri. Kita kan gi sekolah. Jadi
mikir sekolah lah dulu, usah mikir no, bini. Lama saya gak aku nih. Idris gak lah. Ri, ngapa kau Ri? Tadi pergi dah. Turun. Aduh. Oh, makasih ya, emangnya. Lo, misi itu.